Balik lagi sama gue Ali Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRBL. Iya, kali ini kita lagi ada di Raja Wali Auto Gallery. Ini official store kita yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Kebetulan di sini ada mobil Innova Venturer yang lagi ganti velg ya. Ini velgnya keren banget ya. Dia upsize jadi ring 18. Nih, kayak gini modelnya yang dipakai. Terus menggunakan ban Acelera PHIR dengan 235/50. Ya. Nah, buat teman-teman yang punya Innova ya kan, nih bisa menjadi salah satu referensi kalian kalau mau ganti velg, tampilan mobil kalian mau berubah jadi ganteng tapi tetap keamanannya masih oke, kenyamanannya masih terjaga segala macam. Ini pilihan terbaik dengan ukuran bannya jangan lupa 235/50. Oke, hari ini kita akan lihat beberapa orang ganti velg ya. Jangan kemana-mana, stay tune. Selanjutnya kita mampir ke salah satu official store HSR yang ada di daerah Cawang. Ini adalah Project Wheel. Ya, ini kebetulan lagi ada Mobilio nih. Pasang velg Zico. Zico ya ini. Nih, single PCD. Oh, ya kan ganteng banget nih. Ya, pakai bannya Eco Plus 195 60 ring 15. Ya, buat teman-teman nih yang pakai mobil-mobil LCGC atau mobil-mobil yang seperti Mobilio ya kan, terus Yaris, Jazz. Nah, ini ring 15 Zico ini bisa menjadi pilihan kalian nih. Lihat nih, cocok ya, mobilnya warna hitam, velgnya hitam dan di velgnya itu ada list warna merah. Gimana menurut kalian? Cocok kan? Nah, tadi juga ada mobil, cuman belum sempat kita ini, tadi udah, tapi ada videonya. Tadi juga ada satu Toyota Yaris ganti velg, dia pakai Shinjuku dengan lebar 7 dan 8, ring 15. Nah, itu juga cocok banget karena dia belang, jadi belakangnya itu kelihatan lebih kokoh, lebih lebar. Nah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti velg itu, kalian tuh harus benar-benar nyobain dulu, fitting dulu ke mobil kalian, tempel dulu pakai bannya, rasain dulu. Lihat baik-baik, wah tampilannya gimana, udah oke belum nih, udah keren belum. Kalau misalnya udah oke segala macam langsung bungkus ya. Jadi di HSR Wheel itu kita nggak jual velg yang yaudah lu bayar baru bisa dipasang, enggak. Kalian bisa cobain dulu, kalian bisa fitting dulu sampai bener-bener kalian udah suka, kalian udah jodoh banget baru mix and match, baru deh. Nah, gimana Yarisnya? Keren kan? Sekarang kita ada di official store HSRW yang ada di daerah Bogor, yaitu Temetek. Nah, kebetulan di sini ada satu Innova yang lagi mau ganti velg. Seperti biasa, sebelum ganti velg itu kalian harus yang namanya melalui satu proses, yaitu adalah fitting velg. Ini kebetulan fitting dua model velg yang berbeda. Jadi setelah tadi ownernya ngeliat-liat beberapa pilihan di sini, dia jatuh hati pada dua velg ini gitu kan. Cuman kan kadang-kadang susah ya, berat ya. Kalau kita harus memilih di antara dua pilihan itu berat banget. Nah, maka dari itu HSR Wheel memberikan kemudahan bagi kalian semua. Kalian tinggal minta fitting aja seperti ini. Ini sekarang udah di fitting dan kita bisa melihat lebih jelas mana yang lebih cocok untuk mobil kita. Nah, kalau udah selesai fitting kayak gini, udah deh. Tinggal tunjuk yang mana nih? Yang mana? Kalau tadi sih bocorannya ownernya sih sukanya sama yang bagian belakang. Ini sekarang kita lagi mau ganti empat-empatnya pakaian tampilan belakang. Ganti velg itu harus mudah, nggak boleh susah. Ya, jangan sampai kalian cuma ngelihat velg, ngebayang-bayangin, wah di mobil gue bagus nih, ganti ah. Tapi ternyata pas sudah nyempel di mobil, kurang gitu kan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya, jangan lupa fitting, ganti sesuai selera kalian. Oke, jangan lupa, kalau udah ganti velg HSR Wheel, kalian dapatkan 3 maintenance gratis, yaitu adalah gratis nitrogen, gratis tambal ban, dan gratis balancing. Gue Aldi Rais undur diri, jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.